Timur, Horta. Akar dak ada Arya Tauhid, dak ada dia. Lakar nang Islam aja Tauhid, syariat bi akhlak. Itu kau tahu aja. Tahu? Tauhid. Pas syariat akhlak. Telok juga kau tahu Tauhid. Maka nang kitab sulam Tauhid. Isabah dak ada. Mari Tauhid deki beda. Fikir ya, teku tak beda syariat nang tengah dikit. Beda golongan wudu apa? Ya, beda. Beda lah kena sulam, makan orang konan lah. Lah mau lah tahu sulam lah tahu kapil. Ya, iya cang orang konan lah. Padahal yang je kena kutu kacer kitab selain malelok kembangan orang. Ya, wajib bagi semua umat Islam untuk menjaga agamanya dari sesuatu yang merusak. Ia adalah murtad. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Banyak sekali pada zaman sekarang orang-orang yang dengan mudah mengeluarkan ucapan yang membuat dirinya keluar dari Islam menjadi murtad. Namun ia tidak sadar bahwa apa yang diucapkan itu berdosa bahkan mengakibatkan kufur. Murtad itu ada tiga macam. Satu, iktikad, perbuatan dan ucapan. Murtad juga ditelok kan. Tapi ampo orang. Orang selok ngerti kadang tempat tanggal segeme Desember alako pas ngangkui kocah sinterklas. Nang fikir kan elannya dua. Wong situng dengan kui situng yang menyerupai kekafiran are itu seraja situ. Tapi mong dua elatnya dua ada ulama soheh hede langsung murtad mong ala kedua hede ngangkui salib sompam cek lakon ke ngangkui dok yang kui ada elat yang kui ada tu surat para ada murtad soalnya elat situ. Tapi mong dua hede ngangkui salib pas entar ke gereja. Nah, makai yang penting kan hati. Inje murtad cipu de telok bener murtad perbuatan bener yang penting hati. Orang selalu ngerti jo. Yang penting kan hati. Kok hati Islam perkara ngaku koca sinterklas tepak riang tepak. Lo bisa gadi jelajo. Ide megadi imannya, megadi imannya. Makin cak lakon. Makin tempat basul masa ilam gak jo. Kau biar ngakin, abadar ngakin. Elatnya dua mau ngapolong, lo neng taber. Mungkin situng, nah jepede, situng. Tapi begitu he dengan kui salib, pah tepak segemek Desember, tepak hari apa je? Hari Natal apa maksudnya he dah? Tepak je. Leji bisa murtad lah cuan. Leji murtad perbuatan lah cuan. Ngerti ya? Maka nak terangakin murtad itu ada tiga. Dan tiap-tiap bagian punya beberapa cabang. Contoh dari murtad iktikad, are murtadnya hati. Ateh ngan kangen ketibi heda ampo. Engko keluar dari riyah, keluar dari riyah, keluar dari riyah. Tapi tetembus di Nabi Adam. Aje ampo ateh je. Are keberiyah, ekeberiyah, ekeberiyah, ekeberiyah. Pengiran siapa sebenarnya? Lampo depak deh. Lah tina ki ngopi. Wong heda lu depak kerja tina ki ngopi. Wah, macam bahas. Macam bahas pengiran kau beda logir deh pak. Ya. Contoh dari murtad i'tikad adalah satu, ragu adanya Allah atau salah satu sifatnya. Dua, ragu tentang Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apakah ia utusan Allah atau bukan. Tiga, ragu tentang kebenaran Al-Quran. Rasa repot dekik itu. Ragu tentang kebenaran Al-Quran. Allah lecek ragu mung Quran ada buat pasti bener. Ya pasti bener. No ati masuk de akal atau benje. Biko bar terangki kini nak kan? Bangi masuk kida akal kapi repot hede. Ya benje. Hede coba hede je acerita de orang tahun 1000 belum ngatos. Iya re. Tentang Jerman bisa ngetela orang berne Mekah langsung ngetela bingko percaya orang yang tahun 1900 lo percaya pak ngomong mustahil kocak mustahil kebala dan anak-anak tahun 2020 darama tahun kandiknya
biasa kadik dia le kabar-kabar nang Quran terutama tentang zaman-zaman akhir kiamat. Aji mande orang setia sik bahas di akal. Wah, masa bisa orang mati kok dikole. Wis sik mono seng dia. Kok tak ngetelak kan kadik ngomong. Ngerti hede. Soalnya akal lo deh pak. Kemudian sarang kusala ta'ala hidup engkau njek langsung suarga beri hisap hidup baik hidup ika bioreng di pangeran esidang video ini betau rek hidup tepak ketibik empik jok tepak ketibik hidup sorry hidup ngurucu ketibik anjir darama video ini beda kocang orang setia masa bisa. Kamu CCTV ini pangeran, me ada. Memori nabi rempeg giga. Iya kocang orang lambek. Memori nabi rempeg giga. Kocang orang lambek. Abi rempe hardis. Deng orang setiman seti darma. Hardis. Nek gini. Kosok 10 tera. Kosok 10 tera. Padahal sefilm neng segiga. Sefilm dia hanya 1 giga. Sefilm. Sefilm masuk orang pecel. Ducel. Berarti mong setera ada 1000 giga. Ngerti? 1000 giga berarti mong 2 jam, 2000 jam. 10 tera, nah berapa pusing kok semitong. Setia aja kena, wak Microsoft jok, Sony, ngebay alat kene, jadi kaset, kaset kotak. Ajo sok 1 sebidik tera. Ini kene, 1 sebidik tera. Lah setia beri teknologi baru dikembangkan. Data aja sempendek sidik jari. Lepas tak? Kek dikembangkan, data aja hidup atau influence di cokop dari sidik jari. Tidak, leh sidik jari aja bisa nyimpen 10 tera. Situ, mau 10? 1 tera, kiri-kiri. Leh betul ini, aja memori kapi budian aja. Betul ini aja bisa nyimpen data, data pengiran betul ini kapi. Maka budian tanang semoga. Bisa jadi berdekem menentang keluar budian. Cang orang setia, oh mustahil. Ini teknologi lo deh pak. Siapa tahu 2001 fah lebih sadik ya. Ada yang ngerti. Itu kutub iman kok beda. Harus percaya dengan yakin. Budian pasti deh pak. Ada kiamat, sidangan pasti deh pak. Tepak aja yang kok lebih dari suarga. Deh pak Jepolan. Ngerti ya. Ragu tentang adanya hari kiamat. Nah, kibur masalah kibur kok ya. Ragu tentang adanya hari. Ragu akan adanya surga, neraka, pahala, dan siksa. Lati ragu itu mungkin suarga nor kapi. Ya lah pasti ibadah. Lebih yakin ya. Ragu tentang apa saja yang dimufakati ulama. Tidak percaya salah satu sifat yang wajib kepada Allah yang telah dimufakati ulama seperti ilmu. Maha mengetahui segala sesuatu. Menisbatkan salah satu sifat yang muhal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti beretikat bahwa Allah Ta'ala itu jisim. Nah, kau tu tak ada anis betagi. Nampak ada bahwa Allah Ta'ala ada sifat mustahil. Murtad seperti jisim. Allah Ta'ala itu punya jisim. Nah, murtad bisa. Dek engkau bida heda. Dek ahlu sunnah wal jemaah. Solangkar beda kelompok tanpa beda kepercayaan yang mujassimah. Yang mujassimah. Lagara tu bolo tak lajak jisim dia. Awak bawa lah. Makan engkau nerakin neng beberapa orang NU engkau bihak ya. Menghalalkan suatu yang sudah haram dengan dalil doruri seperti zina, liwat, membunuh, mencuri dan gosok. Doruri cik kena dalil selangsung. Doruri cik dalil se langsung. Lo ati epeker aja doruri ngede. Doruri apa? Dalil se langsung nang mantek jo dia mah dalil nang mantek dia makan nak kalau pengin kok dia mana mantek waqsuhu huwa daruriyul jali de jo to ndak apa ndak ada kalau pengin kok titik mah tanjali ta amuli ini barang yang butuh kepada diangan-angan. Balik ke jali-jali. Oh, nadori. Oh, nadori mahta jali ta'amuli. Jadi dalil itu ada dua. Ada doruri dan nadori. Wa aksuhu huwa doruriul jali. Nah, jadi dalil doruri
aja dalil selangsung yang terima biakal. Contohnya apa? Empat separona belu, ngerti kan? Empat separona belu. Mong natori contohnya dari mana? Dua aja kena seperenam ah, 12 kimelarat itu mita. Dua aja separona. Oh iya bener. Aje. Apa boleh kita beri separo boleh? Separo boleh. Dua aja yang seperenam ah separona pak lekor. Ayo, tak melarat. Dua aja seperenam ah separona pak lekor. Separon pak lekor berapa? 12 seperenam ah 12 dua. Nah, jadilil nadori. Ngerti aja ya? Nang mantek wan nadori mah tajali ta'amuli. Dalil nadori adalah dalil yang butuh kepada diangan-angan. Pikir-pikir. Waksuhu wan doruri wal jali. Sedoruri ya, maka dibajang wajib. Aja dalil doruri langsung. Akimu sholah wa atu zat langsung. Ngerti? Pas wajib. Zina haram. Aja menghide. Ingkar dek satu saja langsung. Mortab. Soalnya dalil langsung benar Quran. Ngerti ya? 10. Mengharamkan sesuatu yang sudah jelas halal dengan dalil doruri. Aja gimana tanah kim kok kiburu? Seperti jual beli dan nikah. 11. Meniadakan sesuatu yang wajib yang telah dimufakati ulama dengan dalil doruri. Seperti mengingkari sholat 5 waktu, meniadakan salah satu sujud dalam sholat, mengingkari zakat, puasa, haji, wudu dan lain-lainnya. 12. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib yang telah dimufakati ulama dengan dalil doruri. Pokok intinang hedebanambah hota polo percaya tidak wajib. Kota beban apa wajib? Selek tentu akibat doruri aja bisa murtad. Ngerti bisa murtad. Bejang lima enam sewajib. Oh sumpah mana tambahin? Bejang jadi enam sewajib. Bejang apa tung bang? Tapi ada dalil yang bisa murtad. Bisa murtad. Nggak mau kena bawa sholat witir. Nah karena beda imam salah wajib lagi dek sholat witir beda. Mondo atau imam cik itu kota witir beda. Soalnya dalil beda. Agar beda. Mendiadakan salah satu syariat yang telah dimufakati ulama dengan dalil doruri. Pokoknya doruri kafir ya. Berkehendak melakukan kekafiran di masa yang akan datang, maka jadilah ia kafir seketika. Atau berkehendak melakukan apa saja yang dapat menyebabkannya kafir. Hedon niat ala kuburan kekafiran. Langsung kafir tepat jah. Naudzubillah. Deku umpama naota betangkel sekeme. Dek engko tanggal sekemek Desember engko ngakui salib engko entran ke gereja. Lah murtad tetep aja ya itu. Lo ate tanggal sekemek murtad tetep aja langsung murtad. Ngerti ya? Nah, jadi cek ya niat. Wis ate dijaga, kocak nyanyiin, jagalah hati. Jangan kau nodai terus ya. Dia terus bener. Jagalah hati lentera hidup ini deh ya. Tahu mi tembusnya di Arab ah. Kian deh ini nyanyiin ya. Ragu apakah dirinya kafir atau tidak kecuali hanya was-was. Nah, king mang-mang. Ampo kan kan. Kore murtad njek ya. Nah, iya ampo kan? Murtad njek ya. Acek kan was-was. Iki sing julu maca syahadat. Langsung mong hedel dak iya. Langsung maca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ampo dak iya. Nah, de wis kemudian cek dak ya. Tinggal ngopi saja. Tinggal ngopi. Setan nyampo kan dijek kena. Ya dia mungkin ketibik ngan-ngan. Masa ya pangeran ada awal ya. Iya. Lambok-lambok pangeran dia laku apa? Mek bisa mau ketibik. Le jam kemarin ngocak. Intinya cek mikir pangeran pada bingkok bihede. Ngerti? Cek pak angke pangeran ketibik busen tak menosa. Pangeran berdimah. Ah, kok marane lagi kan? Cek tanya kenengah Allah Ta'ala aja. Ngerti je? Kenga aja lo tala sengebai kenangan sengebai betok lo par lo kejiak biko contoh akin kebe cinta bay cinta mah lo ke pengiran lo par lo ke tempat lo par lo ke betok apa cinta cincin gede menjaga teman-teman lo datang ya benja cinta itu tidak butuh waktu tidak butuh tempat mah lo kerekena oh pak bodo orang bisa ngater kok ke cinta kok terakhir dek cinta arah pakai beli ya bingkok sanya sama cinta malah hilang cinta nang hati dek tan mantan ya kena bada kena cinta bada ada
tapi cinta beda penjek. Beda. Tadi cek tanya aku cinta di kenengah. Di mana tempatnya cinta? Cinta tadi kenengah. Lo bisa. Tidak semua yang ada itu harus ada tempatnya. Ndak iya, ngerti ya. Tadi cek upade. Pangeran bingkok beda heda. 16. Ingkar tentang kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, heda mang dak sahabat kesahabatannya Abu Bakar murtad bisa. Mong dak lain nje. Kenapa? Abu Bakar masuk Quran. Nang Quran idz qala li sahibihi. Nah, jo. Di waktu Rasulullah bicara kepada sahabatnya, ari Sayyidina Abu Bakar. Nah, dadi mulai percaya dak murtad langsung. Mulai nje. Ya. Aja keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Ingkar pada salah satu utusan yang telah dimufakati ulama. Nah, itu pertanyaan dari situ Nabi murtad. Wong kanjeng Nabi jeneng Nabi Ungku. Menabi Musa, bek Nabi ya. Ha, itu murtad aja. Murtad. Mun Nabi Isa bek Nabi Ungku ya. Nah, beda Nabi sang kok beda jarang ngiding dak cerita nah. Nabi Idul Kifli. Ayo, ini jarang ngiding dongengan. Nabi Idul Kifli dak mencerita. Lalu ngiding, Nabi lain kan tahu itu. Nabi Isa ada mau mujizat dah. Semua dia orang mati. Nabi Musa. Ini yang tasik. Nabi Ibrahim. Tahu kapan Nabi Nuh. Kapal. Nabi Sulaiman. Andi kerajaan jagung. Iya, ada angin. Nabi Zulkifli. Lo tahu orang jarang. Lagi paham mak. Nabi Zulkifli itu Nabi. Kok ngelok? Lagi bisa murtad ya. Cek mang-mangan deh ya lah, mon Quran bener Nabi langsung. Mungkin lo tau berarti yang itu orang macam bener Nabi ini salah. Mah Nabi ini salah. Ngerti ya? Ingkar 18. Ingkar pada salah satu huruf Al-Quran yang telah dimufakati ulama. Menambah satu huruf ke dalam Al-Quran yang telah di yang disertai kepercayaan bahwa huruf tersebut termasuk hurufnya Al-Quran. Hei, lo percaya jelas huruf? Kau tak pernah bahu huruf? Lo online Quran jai bah tambah huruf bah lo online beretikat bahwa salah satu dari utusan itu berbohong. Nah, wahai depan ucap Nabi ria ngomong ria enggak lo kira Nabi je sifatnya langsung sidik apa sidik je bener janakan pasti jujur lo kira Nabi je ngomong lo kira ngerti ya mong kilo depak juga yang kilo beton lah berarti. Jadi tabur Nabi Muhammad apa sekilo deh pak? Keng menunggu waktu itu pasti deh pak kemudian pasti deh pak. Kanjeng Nabi itu mana debu kan? Kiamat jilo bakal dateng sampai tanah neng Mekah neng hijaz jebu dan hijau. Sete kan tandus, lambok tandus. Tengku deh ngenet di YouTube. Oh tapi ntar tiba ke Mekah. Nah Mekah sete banyak hijau. Iya lambok ngenet di YouTube. Nem tanaman borong lebih banyak tumbuh. Kiamat parah. Kuliah gini. Boleh tak kolok milo. 21 merendahkan derajat utusan. Menaskir nama salah satu utusan dengan maksud meremehkan. Nyamanabe taskir taskir nor wazan fu'ai ilun Nabi Muhammad pa'e nyamai muhaimat congocon ngatir mortad je. Nah udah bilang cek boba nyamanabe cek kejen nyamanabe ngerti. Pokok mana golongan syariat syariat cek kekeje, Allah cek kekeje, ngerti? Drama lawak cek bengi Allahu Akbar, cek bengi bersolawat, cek bengi pokoklah cek bengi apa? Menggabai lawak cek bengi urusan agama, takut dari jalan ah, murta. 23 memungkinkan mempercayai adanya Nabi lagi setelah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah aja ada sebanyak setiap percaya otak bahaya dan ngatain ada yang amik mungkin figur Nabi pola itu ngaki lo ngertak aja lo bisa Nabi terakhir kanji Nabi makin lo percaya aja setiap kayaknya ngatain lah mang-mang deh masa ya ada Nabi pola ngerti kanji Nabi lo ini berarti kan ragu hidalah hede ragu dengan kenabiannya Nabi Muhammad cek Nabi terakhir murtad. Masa ada Nabi boleh? Ada lah karena nanti tiba ada orang ngaku Nabi. Kenapa nang benar kenapa Nabi ni 4 tahun 2016
Kalau orang mau dungring aku nape? Dia nak hukum lah. Murtad jawab. Aku nape? Pengikut tu, murtad pengikut tu. Berarti kan percaya aja. Cek bareng nabi boleh, marah nabi Muhammad murtad jawab. Nak mau dung tahu deh. Nego video ni. Aku nape? Kau cang Korea penerus nabi Isa. Dia kan orang. Sayang. Lakar baru situ hadis kan. Dari Abu Hurairah hadis. Udah Nabi Isa aja turun boleh. Tapi Nabi Isa turun je yang bening besyariat anyar. Jadi ada Nabi boleh. Nabi Isa aja menerus syariat Nabi Muhammad. Jadi saya cerakin pada bingkau beda. Bajeng bagun lema. Lo nambah syariat Nabi Isa aja menerus. Menerus nyari kitab Nabi Isa di Kijang, kemana kitab ulama-ulama Nabi Muhammad? Aja saya cerakin di Nabi Isa, pecerong kuring nyapok Nabi. Bet, pecerong. Kemudian turun punya Nabi Isa, perang di Dajjal gua. Nabi Hidir di Kijang ada, setoron. Dajjal dia datang, aja sohe hadisnya. Mau berjanji murtad ya. Bukhari Muslim berdah hadisnya, hadis sohe. Engkau tak ngorok tu, kena tu. Jadi selalu ingat, ya kan? Bohri, malah bohri Muslim mau tambah pada beda, malah langkok lopan. Keng badan kita bohri, malah Muslim. Lajeng Dajjal turun, Dajjal jadi pengiran esolak, esolak, eberi, lafat tekun di pengiran. Sol esolak, eberi kemar jadi lafat kun, kun fahyakun. Jadi Dajjal bisa apa apa? Ceng bisa kun. Beda ya, bah beda, beda terapa. Kulit rojen langsung Dajjal aja, mending elangnya. Kun, rojen langsung. Nah kami pengiratnya sholat. Terapa ya. Neka orang mati terus dia boleh langsung. Ayo, kun itu tangi, langsung tangi. Di Dajjal. Nah, itu di orang tempat J. Ia se, anu karena se pengikutnya saya tak murtad mereka. Punya pengikutnya Dajjal. Nah sampai deki perang di Nabi Khidir. Mong bingko orang repate. Pambingko e podipo le percaya di jangko pangeran. Engki percaya. Nah, Nabi Khidir repate bi Dajjal. Pas e podipo le. Nah nyampe Nabi Khidir. Nabi Khidir nyampe. Le engko saja yakin cah Khidir lakar Dajjal. Dajjal lakar jia anu nah. Dajjal lakar ciri-ciri dia bisa maten bisa modik. Boleh lah je pah bi Dajjal paten boleh lo bisa Nabi Hidir paten boleh lo bisa lo bisa lah je pah Nabi Isa toron Nabi Isa toron Nabi Isa degi semati Dajjal je Nabi Isa amar Dajjal paten degi dunia je damai kelu pah jumpa je toron jumpa je keluar. Lah waktu keluar cik golong Nabi Isa dekik cik lo bisa ngatuh jumat jumat saking banyak ngirim ke gunung ngap ngirim ke gunung nah ngirim ke gunung pas jumat jumat jeng wis lemati kapis itu renutinya ayo satu nyerang lengi pas nyerang lengi bentak di pengiran di atas beri suara mati kapis langsung nah, beri songoca beri wabah nenglek yere beri olah mati kapis sampai neng dunia kapis cik bodo olang kapis bodo majidah jumat jumat mantar kepada lo nyapu aja. Nacar kau beda lebih bahagia ke Pak Ji. Amin Allahumma. Amin. Nomor 2 are murtad pekerjaan deki bingkok terangkina pertemuan boleh ya. Nacar kau beda oleh syafaat. Masuk surga bila dihisab. Apa long sarang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.